Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di si Bujang Petualang. Nah, ini teman-teman, ini saya tidak berpetualang hari ini. Ini saya lagi ngurusin burung di rumah. Nah, ini burung jalak kebo anakan yang kemarin udah menetas satu. Ini sengaja saya kandangin karena burungnya ini tidak bisa terbang, teman-teman. Nanti kalau udah sehat kembali, ini saya lepasin biar ikut induknya. Nah, seperti ini keadaannya. Ini belum bisa terbang ini burungnya. Nah, kandangnya di sana, di pohon itu, di pohon sawo Manila. Nah, ini saya juga ternak cendet, teman-teman. Nah, kandangnya seperti ini. Kandangnya bekas kandang burung dara ini, teman-teman. Saya manfaatin buat beternak ini, apa, burung cendet ya, teman-teman. Mudah-mudahan nanti berkembang biak jadi banyak. Nanti mudah-mudahan bisa buat dibagi-bagi kepada subscriber. Nanti anaknya saya mau bagi-bagiin. Mudah-mudahan bisa berkembang biak jadi banyak ya, teman-teman. Doain jodoh dan berkembang biak jadi banyak. Nah, ini kandangnya enggak bagus, cuma seadanya aja, teman-teman. Kita manfaatin barang yang ada. Nih, karena bekas burung dara ini enggak pakai. Ini saya pakai buat kena burung cendet, karena di sini burung cendet masih banyak sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, nanti kita kan bisa punya anakan sendiri, produk sendiri yang bertelur di sini ya. Nanti kan saya bisa ngasih ke teman-teman anakan dari burung si cendet yang saya pelihara ini. Ini pelihara dari kecil, teman-teman. Ini jantan dan betina. Nih, kandangnya seperti ini nih. Nah, kandangnya jelek ya, teman-teman. Nah, itu saya tambal pakai PVC. Itu yang putih-putih itu PVC, teman-teman. Nah, seperti itu kandangnya. Yang atas pakai seng, pakai busa biar nggak tembus airnya kalau pas hujan. Nanti di depan ini mau saya tutup pakai plastik, yang sini juga pakai plastik biar enggak keropos kalau hujan. Nah, ini sekarang saya mau manjat lihat sarang burung jalak kebo yang kemarin udah menetas satu. Mungkin sekarang ini udah bertelur lagi nih, mungkin. Kita lihat dulu ya, teman-teman. Kita naik ke atas, kita lihat burungnya ini sudah bertelur atau enggak. Ya, kita naik atas, kita lihat. Nah, itu induknya itu keluar dari sarangnya, teman-teman. Oh, tuh dua. Ini pasti bertelur ini, berarti kalau sudah kayak gini bertelur ini, teman-teman. Kita lihat dulu sarangnya, mudah-mudahan bertelur dan nambah anak lagi. Kemarin cuma menetas satu, teman-teman. Itu windunya tuh. Tuh windunya. Ini sarangnya. Tuh, itu bertelur, teman-teman. Wah, ada bertelur, mantap. Telur berapa itu ya? Nanti saya liatin. Aduh, kelihatan enggak ya? Satu, dua. Kayaknya tiga itu, teman-teman. Telurnya tiga. Wih, itu induknya itu. Induknya ngamuk. Saya deketin sarangnya, dia nggak terima, teman-teman. Induknya teriak-teriak. Nah, seperti inilah ternakan lah kadarnya, teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa bertambah banyak dan menjadi banyak lagi jalak kebunnya di sini. Oke.
Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti channel ini sampai dengan saat ini. Dukung terus channel kami supaya kami semakin hari semakin semangat untuk bikin video buat teman-teman. Oke. Nah, nanti ini Cendet ini kalau beranak juga buat teman-teman subscriber. Saya kasih anakannya buat teman-teman. Ya, doakan saja ini. Oke. Terima kasih. Thank you.